Nah, itu teman kita tuh yang lagi nyiapkan tuh jaringnya untuk jaring ikan-ikannya nih. Ganas-ganas nilainya nih. Oke teman-teman, ini kita mau panen ikan nila nih. Abang ini nih mau ngasih apa namanya nih, makanannya dulu nih, ya kan, untuk mancing biar pada keluar. Yuk. Oke. Udah langsung. Tuh. Tuh kan langsung pada berebut pada keluar semua. Rame betul teman-teman tuh. Lihat tuh pada berebut juga gede-gede kan. Begini cara untuk panen tuh, terpancing dulu biar pada keluar, baru deh disiapkan alatnya. Nah, itu teman kita tuh yang lagi nyiapkan tuh jaringnya untuk jaring ikan-ikannya nih. Oke, kita coba. Masih dikasih terus ini, Bang? Oke, siap. Kita bantu dulu ya. Untuk taburin ininya, makanannya. Ramai betul, teman-teman. Iya, tabur-tabur. Teman kita sedang nyiapin jaringnya. Kumpul semua, kumpul. Oke. Mantap ini teman-teman tuh, lihat. Keren. Tarik sis, mongko. mantap. Banyak nih, banyak betul. Lincah-lincah teman-teman itu. Mantap. Ih, berat juga kayak ini ya. Kejar-kejar ikannya. We'll be right back.
biasanya dikirim apa dijual di pasar nih bang? Di pasar ya? Iya. Ini juga. Berapa sekilonya nih bang? Kalau kilo-kiloan? 25. Sekilo berapa ekor kira-kira nih? 5, 4 ya, sekitar 4 ya, 4 atau 5 ya. Sekitar sekilo nih. Ini lumayan juga, seger-seger kayak gini nih. Boleh juga ya. Itu 25 sekilo itu kalau belinya di pasar atau beli langsung di sini? Di pasar. Oh di pasar, kalau di sini langsung boleh nggak beli per kilo atau memang harus? Boleh ya. Berarti lebih murah lah ya. Boleh juga kayaknya nih. Segera ini kan namanya masih hidup. Baru dari kolam. Bijinya tinggi kalau masih kayak gini nih, masih segar kayak gini. Ada mungkin 1000 ekor kayaknya nih. Jaringnya juga gede. Jaringannya kayak gitu ya. Awal pertama-tama tadi ditaburkan dulu peletnya ya, umpannya tuh supaya terpancing kumpul semua, baru dijaring. Dan sudah disiapkan juga nih tempatnya kayaknya. Nah, jaring tempat ini untuk ditampungnya. Jadi yang sudah dijaring itu langsung dipindahkan ke sini dulu. Nah, ini tempatnya nih. Nah, baru nanti baru diambil kan. Dialokasikan dulu di sini. Di tempat yang sudah disiapkan. Nah, semangat kali kalau pulang ada panen kayak gini ya. Belum habis-habis juga teman-teman. Banyak ini.